Bentrokan sengit terjadi antara tentara IDF versus perlawanan Palestina. Terbaru, ladang ranjau disebut menjadi medan mematikan, sementara RPG lagi-lagi pemicu kebakaran di Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 9 Juni, insiden-insiden itu telah terjadi pada Sabtu 8 Juni waktu setempat. Bentrokan sengit terjadi saat IDF berusaha menembus kamp Nusairat di bawah perlindungan artileri dan tembakan udara. Brigade Al-Qasam berhasil meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya di unit teknik Israel dan menyebabkan korban jiwa. Sementara itu, Brigade Al-Quds menargetkan kendaraan militer Israel dengan peluru RPG, memicu kebakaran di dekat pusat kebudayaan di sekitar Masjid Taibah di lingkungan Saudi di sebelah barat kota Rafah. Ditambah Brigade Martir Al-Aqsa bentrok dengan pasukan pendudukan Israel di Deir al-Balah Timur dengan senapan mesin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.